Hello Chess Lover, lagi-lagi cukup banyak yang merequest teman-teman terkait permainan bersejarah dan saya akan menunjukkan kepada anda salah satu yang cukup legend, Grandmaster Richard Rethy menghadapi Xavier Littartakower di Vienna 1910 dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Permainan kombinasi yang sangat indah ini dimulai dengan E4 dibalas C6 pembukaan karokan, D4, D5 kuda ke C3 dan pertukaran pion kuda menerima dan kuda ke F6. Menteri ke D3 sebelum menukarkan kuda E5 dengan harapan diterima, maka ada menteri melakukan skak mengembalikan pion yang hilang. Di sini dua kali mengancam kuda dan Tartakower merancang jebakan. Ia tidak mencoba menyelamatkan kuda, tetapi Rokade mengorbankan kuda. Dan betul saja, di sini kuda diterima teman-teman. Maka apa yang sudah dirancang oleh Tartakower dan betul menteri G8 skak memaksa memukul menteri sehingga gajah ke G5 double skak. Ingat teman-teman, double skak. Kemanapun raja melangkah dan pada parti aslinya ke C7, maka diakhiri gajah ke D8. Dan ini skaknya. Luar biasa. Follow untuk tips catur selanjutnya. Thank you.